Waduh dan kesehatan. Pratama. Pratama. Untuk mencapai target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah, Polres Mesuji membuka 6 gerai yang tersebar di seluruh wilayah hukum Mesuji. Wakapolres Mesuji, Kompol Juli Sundara mengatakan, untuk dosis pertama secara umum telah mencapai angka sebesar 88%. Namun, untuk vaksinasi tahap 2 di Kabupaten Mesuji baru menyentuh angka 50%. Untuk itu pihaknya terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi kantor Satlantas Polres Mesuji. Vaksinasi ini melayani dosis 1, 2, dan 3. Namun untuk dosis kedua lebih difokuskan kepada lansia dan umum. Untuk jajaran Polres Mesuji di Cimahi Mesuji. Ya baik, kita sebenarnya termasuk kegiatan rutin yang memang untuk capaian vaksin target di wilayah Kabupaten Mesuji, terutama yang dilaksanakan oleh Polres Mesuji. Ini vaksin keberapa? Pelaksanaan vaksin ini kita 1, 2, 3 kita layanin. Namun capaian yang harus kita kejar saat ini adalah pada dosis 2. Ini sifatnya pelayanan untuk umum kan ya? Pelayanan kita untuk umum, pelaksanaan untuk dosis 2, karena mereka saat itu pun sudah kita vaksin dosis 1, sehingga sekarang sudah waktunya atau saatnya untuk melaksanakan vaksin dosis 2. Untuk persediaan vaksinasi hari ini sendiri ada berapa dosis? Hari ini kami menyiapkan lebih kurang 500 dosis, namun saat ini masih sedang berjalan dan berangsur-angsur, masyarakat capaian sudah mencapai 300 orang yang divaksin. Ini menyasar kalangan anak-anak, dewasa, atau semuanya, Nan? Secara umum kita memang kan sudah ada dari vaksin dosis 1, selain umum, lansia, juga anak-anak. Namun lebih mengedepankan kepada umum dan lansia. Untuk jajaran Polres Mesuji sendiri, Nan, untuk sampai hari ini sudah berapa persen capaian yang telah dicapai untuk tahap 2-nya, Nan? Kalau tahap 2 kami hampir mendekati 50%, insya Allah dalam beberapa hari ini kita bisa mencapai target 50%. Namun kita tetap juga mengejar target, yaitu yang disampaikan oleh pemerintah, 70% harus kita segera kejar target. Wakapolres sendiri mengimbau kepada seluruh masyarakat yang belum mendapatkan vaksin untuk datang ke gerai-gerai yang ada, supaya target minimal 70% segera tercapai. Dek, dengan nama siapa? Cindy. Cindy, oh iya. Ini vaksin keberapa? Vaksin kedua. Vaksin kedua, ya. Ya gimana rasanya, Nek? Vaksin saya kedua. Apa? Sebelumnya vaksin pertama di mana? Apa? Vaksin pertama di mana? Di sekolah. Di sekolah. Ini vaksin kedua di Pos Lantas Polres Mesuji. Ya. Nah, sama siapa ke sini? Sama ayah. Oh, sama ayah. Warga rumah mana? Warga TBL ya. Oh iya, ya simpang simpang Pematang ya. Iya. Iya. Bapak Kapolres Mesuji, Bapak Yuli Harido, Sarjana Ekonomi yang melakukan pengecekan pelaksanaan vaksin presisi Kapolres Mesuji.
Yang kedua kan? Iya. Alif Akbar. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Fauzi melaporkan untuk Monologis TV.